Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Seruyan menyebutkan jika lembaga eksekutif dan legislatif haruslah selalu bersinergi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang ada di daerah. Termasuk di Kabupaten Seruyan, eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah dan legislatif yakni DPRD harus selalu sinergi, tambah yudikatif sebenarnya. Tapi yang sangat penting itu adalah eksekutif dan legislatifnya dulu, kata Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Seruyan Bambanyang Toko pada Senin 31 Maret 2022. Haji Bambang mengungkapkan sinergi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut meliputi banyak hal mulai dari penyusunan sampai dengan pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan tupoksinya masing-masing. Begitu pula dengan berbagai hal lainnya, semisal dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi, maka harus melibatkan semua pihak dan bersama-sama mencari jalan keluarnya. Politisi Partai Golongan Karya ini menambahkan, jangan sampai dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut hanya ada satu pihak yang berjalan sendiri. Makanya, membangun Kabupaten Seruyan ini harus bersama-sama. Dari Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Yadi Sambi TV melaporkan.